Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini aku mau unboxing dan review untuk barangnya. Itu udah aku unboxing. Nah sekarang kita lihat ya barangnya apa. Jadi guys, karena aku udah gak sabar pengen buka paketnya, ini aku unboxing. Kardusnya iStyle tuh gede banget, karena memang dia pakai box lagi tuh. Aku ini mau pergi, jadi aku pengen pakai sekarang juga. Aduh susah, gini aja nih. Wow, card care. Jadi ini katanya kalau ada noda pakainya minyak kayu putih sedikit aja. Terus ini kalau kotor pakai sabun aja atau pakai ini tisu basah nih. Jangan digosok kasar-kasar. Terus ini apa nih? Thanks for the love. Next, kita kasih minyak aja. Oh, ini diginiin kayak ada dust bag-nya gitu loh. Wow. Jadi dust bag-nya itu ada sekatnya gitu tuh ini. Wangi banget sih, sumpah. Kok wangi ya, kayak ada parfumnya gitu. Nah, ini yang glitter beige aku belinya. Sebenarnya ini modelnya kayak zaman dulu gitu, yang pas lagi musim-musimnya sepatu jelly, tapi karena aku seneng banget sama bahan jelly itu karena di musim hujan aman banget ya. Wow, mulus banget guys. Sumpah ini wangi banget. Ini aku size-nya 38, gak tau muat gak tau enggak. Coba ya. Nah jadi aku tadi udah unboxing juga si barangnya. Jadi begitu nyampe aku unboxing dan aku pakai juga. Nah sekarang udah hari ketiga pemakaian. Nah ini barangnya dari Melissa. Sebenarnya aku kayak mengingatkan sepatu ini tuh, sendal ini tuh kayak sendal zaman dulu gak sih, dari brand sebelah. Jadi brand sebelah tuh dulu ngeluarin sama si jelly sendal gitu. Cuman sekarang tuh udah nggak ada lagi ya. Jadi nah tiba-tiba si ini ngeluarin. Dan sekarang ini variannya yang baru ya, karena ada glitternya. Kalau misalkan yang lama tuh kayak glitternya nggak adaan deh kalau nggak salah, yang bener-bener clear tapi warna-warni. Jadi aku tuh penasaran banget sama si sendal ini, bikin lecet atau enggak, tapi ternyata nyaman banget. Jadi di sini tuh ada ininya, ada busanya gitu. Ini tuh kalau dipakai empuk banget, dan belakangnya tuh kayak gini nih. Jadi nggak ada sol lagi, bener-bener nyatu sama si rubbernya. Ini tuh minusnya apa? Untuk kaki yang nggak proporsional ya. Jadi kan kalau misalkan kaki itu udah ada bentukannya kayak gini, tapi kaki aku tuh kayak ada kayak gininya nih. Jadi ini tangan, nah itu anggap aja kaki. Nah di sebelah sini itu ada tulang yang menonjol ke sini. Nah karena ada tonjolannya, kalau misalkan dipakai lama itu bikin lecet. Tapi overall nggak ada lecet sama sekali di bagian yang lain. Mungkin karena tonjolan tulang karena menonjol banget, makanya lecet. Tapi itu bisa diakalin pakai kaos kaki. Nah kalau misalkan kalian kakinya udah bagus sama banget sama kayak gini, nggak ada tonjolan tulang di sebelah sininya, di setelah kelingking itu di pinggirnya ada tonjolannya, itu kayaknya nggak masalah deh. Nah yang aku permasalahkan dari brand ini tuh kayak nomornya nggak sama kayak size internasional lainnya. Kalau misalkan aku kan pakai nomor 38, kalau misalkan dikonversi ke sentimeter itu tuh sekitar 24,5 cm. Tapi kalau dia ini di deskripsinya itu kayak 38 tapi 24 cm. Nah yang agak bingungnya kan kalau misalkan bedanya 0,5 itu bener-bener lumayan ya, takutnya itu sempit atau gimana. Tapi ternyata setelah aku coba ke store-nya, jadi aku belinya tuh di online gitu, cuman aku cari ukuran aku tuh di offline store-nya, aku datang cuman nyoba doang. Nah di situ tuh sama banget, 38-nya itu pas. Jadi untuk sepatu kayak gini, mungkin karena belakangnya ini terbuka, jadi aku masih bisa pakai nomor 38. Tapi aku juga pakai di offline store-nya itu untuk yang flat shoes-nya, belakangnya tertutup, nomor 38 itu pas juga di aku. Karena aku waktu itu posisinya pakai kaos kaki ya. Kalau misalkan nggak pakai kaos kaki mungkin akan lebih longgar sedikit. Pokoknya untuk ukuran C
si ini walaupun bahannya rubber tapi 38 dan kalau dikonversi 24 cm itu masih bisa untuk aku yang ukurannya 38 atau 24,5 di brand lain. Nah, tapi untuk brand lain, kalau misalkan dia aku pakai nomor 37 kan, jadi kalau 38 itu 24,5 cm, untuk yang 37 itu 24 cm. Di brand lain itu aku nggak bisa turun ke 37. Nah, yang anehnya tuh kayaknya kalau misalkan ini tuh karena dia bahannya itu mostly rubber, jadi agak kecil tapi bisa melar gitu, elastis ya. Nah, itu enak banget di sininya, nggak bikin lecet sama sekali, dan dia itu ininya plastiknya transparan gitu. Terus ini bisa diatur juga, jadi kalau misalkan mau agak longgar ininya di kesiniin, tapi kalau misalkan mau ngepas di kesiniin. Jadi ininya bisa diatur-atur enaknya. Dan ini empuk banget guys, nggak licin sama sekali. Dan kalau misalkan musim hujan tuh aman banget untuk bahan rubber kayak gini. Dan sebelumnya juga aku pernah bikin video unboxing untuk sendal jelly juga, sama-sama enak, cuman bedanya kalau yang itu kan ininya lepas ya kayak sendal, kalau ini kayak agak tertutup gitu, cuman belakangnya doang yang ngebuka. Dua-duanya sama-sama enak, tapi untuk soalnya lebih tebal yang ini, jadi lebih nyaman yang ini untuk jalan lebih lama. Cuman kalau kakinya ada tonjolan di tulang dekat kelingking, aku saranin pakai kaos kaki. Nah, sekarang aku mau rating aja sih sendalnya setelah 3 hari pemakaian ini gimana. Aku mau rating ini dari looknya, aku suka sih karena menurut aku kalau look kayak gini ada glitternya nggak begitu polos, dan si warna kulit kita nggak begitu kelihatan, dan ini juga warnanya nggak clear ya, tapi ini warnanya lebih ke hitam tapi transparan. Aku kasih look dia 4,5 dari 5. Kalau untuk segi kenyamanan aku kasih dia 4,5 juga dari 5, karena ketika aku pakai ini lebih dari 2 jam untuk jalan, si sebelah sininya masih lecet, tapi kalau misalkan pakai kaos kaki aman walaupun dipakai seharian. Nah, ini untuk soal ininya aku kasih 5 dari 5 karena ini empuk banget guys, sumpah empuk banget. Jadi aku mau meracuni kalian untuk membeli ini. Tapi ini aku belinya di online di iStyle. Aku tuh pesan hari Sabtu baru nyampe hari Jumat. Jadi memang agak lama karena pas aku lihat pengirimannya juga dari Denpasar. Jadi dia ini store-nya ini kan macam-macam ya. Jadi dikirim sesuai dengan stok yang ada di store mana baru dikirim. Nah, gitu. Makanya lama karena dari Bali. So guys, segitu dulu aja video dari aku. Semoga kalian suka videonya. Jangan lupa di-subscribe, comment, and like, and I'll see you guys on my next video. Bye.